Halo, selamat pagi. Meskipun mungkin ada di antara Anda yang menontonnya siang, sore, ataupun malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit tutorial cara mencari dolar lewat YouTube tanpa mengupload video. Jadi tanpa mempunyai video pun kita bisa mencari dolar lewat YouTube. Ya, caranya seperti apa? Caranya yang tutorial seperti ini, tutorial yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oke, kita sudah mempunyai akun YouTube-nya. Saya menggunakan akun saya sendiri, Asep Hakim atau Hakim Tia. Kita langkah pertama yaitu klik My Channel. Setelah login ya, klik My Channel, kemudian klik Video Manager. Oke, itu langkah pertama, channel, kemudian klik video manager. Langkah kedua, kemudian klik create. Langkah create, kemudian klik video editor. Nah, mungkin ada pertanyaan yang terlintas di benak Anda, bagaimana tidak mempunyai video tapi bisa mencari dolar lewat YouTube? Caranya kita menggunakan video yang sudah ada di YouTube itu sendiri, video orang lain yang memiliki lisensi Creative Commons. Jadi khusus video-video yang memiliki lisensi Creative Commons yang sengaja oleh penguploadnya menggunakan lisensi Creative Commons atau dalam kurung reuse ya, bisa digunakan kembali oleh siapapun termasuk kita. Ya, termasuk kita. Kita akan menggunakan video Creative Commons tersebut hingga menjadi video kita sendiri di channel kita sendiri, di saluran kita sendiri. Oke, langkah kedua tadi sudah kan. Langkah pertama tadi My Channel, kemudian Video Manager, langkah kedua create, kemudian video editor. Nah, disinilah kita akan memulai mencari video dengan lisensi Creative Commons. Klik tanda sisi ini, bulat sisi ini. Kemudian kita cari video yang berlisensi Creative Commons tersebut. Oke, misalkan saya beri contoh saja Penny Baby, bayi yang lucu ya, Penny Baby, bayi yang lucu. Kita lihat durasi yang kecil, 1 menit 51, ya di bawah 2 menit ya. Kita bisa klik di sini kemudian drag diseret ke sini atau kita bisa klik tanda plusnya, misalkan ini Penny Baby, klik tanda plusnya, dia otomatis akan masuk ke sini. Tambah lagi video yang lain, misalkan ini, yang ini, klik seret, masukkan ke sini. Ya, klik lagi di sini, cari lagi video yang lain, bisa diseret atau bisa dia otomatis, yaitu otomatis langsung memutarkan videonya. Klik plus. Tiga video saja dulu ya, biar gampang nanti. Bisa banyak video, sampai berapa puluh video, tergantung akun kita. Akun kita sudah diverifikasi belum? Kalau belum verifikasi menggunakan nomor HP, misalkan SMS atau telepon, nanti mesin Google yang akan meng SMS atau menelepon kita. Biasanya hanya di bawah 15 menit videonya. Kalau ingin lebih dari 15 menit maka harus verifikasi. Kita gunakan 3 video saja, durasinya total 2 menit 18 detik. Oke, kalau sudah masuk video di sini, ini langkah ketiga ya. Setelah klik video editor, kita membuat videonya. Kita menggabungkan video-video yang sudah ada di YouTube yang berlisensi Creative Commons menjadi video kita sendiri. Setelah ada videonya 3, kemudian kita beri judul. My edited video, kita beri judul misalkan Best Penny's Baby Videos Compilation 2015. Oke, kalau sudah diberi judul, kemudian kita klik create video. Maka video yang kita kompilasikan pun langsung diproses oleh YouTube. This video is currently being processed.
video ini sedang diproses, jadi belum bisa ditampilkan. Nah, sebelum video ini tampil, kita akan mengedit deskripsinya terlebih dahulu. Caranya kita masuk lagi ke My Channel, kemudian klik Video Manager. Ini tergantung ya, kalau Anda menggunakan YouTube-nya bahasa Indonesia, kita akan jadi pengelola video. Nah, inilah video yang tadi kita bikin sebagai contoh. Nanti tanda dolarnya belum diaktifkan. Kita akan edit dulu deskripsinya. Misalkan seperti ini. Deskripsi otomatis yang sudah adanya created this video with the YouTube video editor. Kita akan ganti ini dengan judulnya sendiri. Atau kita boleh tambahin lagi deskripsinya biar lebih panjang, atau bagaimana itu bisa tergantung kreatif sana atau tergantung kata kunci yang akan Anda pilih. Kata kunci bisa disimpan di deskripsi, juga bisa disimpan di teks dari otomatis dari YouTube-nya. Kita ganti dengan Penny baby penis baby dan lain-lain. Minimal 15 tag ya. 15 tag, maksimal 15 tag, jangan lebih karena nanti disangka spam. Nah, judulnya sudah, deskripsinya sudah. Kemudian kita akan langsung, misalkan ingin langsung otomatis di publish ke akun G+ kita, tinggal klik. Kemudian di sini kasih pesannya. Biasanya bisa judulnya saja, tinggal diklik gitu. Kalau tidak ingin, jangan disontreng. Ya, kalau lebih baik kalau akun G+ Anda sudah banyak followers, banyak temannya, ya lebih baik dimasukkan ke G+ biar menambah apa? Menambah visitor dari G+ kita. Kalau sudah, judul sudah, kategori deskripsi sudah, tagsnya sudah, klik save change. All change have been saved. All change saved. Lagi video manager. Ya, ini videonya masih tetap mengupload. Ini biasanya memakan waktu 5 hingga 15 menit ya, tergantung durasi videonya. Kalau ini durasinya kecil, paling minimal 5 menitan lah. Kalau Anda sudah memiliki video sebelumnya, bisa langsung klik monetize-nya. Ini belum dimonetize, belum diklik. Bisa langsung, atau kalau ini pertama kali, jangan dulu. Anda harus punya minimal 3 video untuk bisa akunnya dimonetize ya. Cara memonetize akunnya tinggal klik channel, kemudian di sini bisa, kalau belum dimonetize ini ada tandanya, ada tanda gelap tidak hijau seperti itu, tinggal klik nanti ikuti petunjuk selanjutnya, Anda bisa memulai memonetize video YouTube. Nah, ini videonya sudah tampil, sudah bisa dilihat. Kita lihat videonya ya. Coba kita lihat videonya. Ini videonya. Kita kembali lagi ke video manager ya. Jadi sudah tampil, tinggal kita klik monetize. Perlu diingat, monetize di sini dalam video Creative Commons ini ada di antaranya video-video yang memiliki musik yang mungkin saja memiliki hak cipta dan tidak bisa dimonetize. Jadi ini juga kita harus pintar-pintar. Kalau misalkan kita klik monetize kemudian tidak bisa karena ada musik yang dimiliki hak cipta hal lain, maka kita bisa menghapus musiknya itu terlebih dahulu. Lalu kita klik monetize. Gambar dolarnya kita klik, tunggu. Oke, masuk sini, tunggu sebentar. Nah, ini monetize with ads, klik centreng. Oke, ketiga ini kalau lebih dari 10 menit biasanya ada video iklan di tengah-tengah video atau iklan di akhir video. Ini karena di bawah 10 menit hanya cukup 3 ini saja. Klik save change. All change saved.
akan masuk lagi ke video manager. Masih dalam peninjauan, under review, tunggu beberapa menit, biasanya tidak lama. Kalau akun kita sudah verifikasi atau kita sudah sering mengupload video atau sering mengedit video creative common tadi, maka bisnis cepat sekali. Cepat sekali muncul tanda hijaunya, tidak tanda-tanda lagi. Nah, ini sudah sana adalah berarti sudah siap menerima dolar dari YouTube. Demikian video sederhana atau tiru sederhana cara menghasilkan dolar dari YouTube tanpa mengupload video. Anda bisa buat sebanyak-banyaknya video yang khusus berlisensi Creative Commons dengan nice apapun. Gunakan kreativitas Anda, gunakan insting Anda, kira-kira video-video seperti apa yang paling banyak diminati. Dan khususnya tentu tidak hanya sekedar edit, upload video, tapi itu juga harus mengoptimasi video tersebut agar dapat tampil atau agar muncul di mesin pencari YouTube ataupun di Google. Oke. Caranya bisa Anda bisa googling saja cara mengoptimasi video YouTube di Google, banyaklah artikel-artikelnya, atau menggunakan SEO standar biasa juga cukup bisa, menggunakan social bookmark, backlink comment, atau mungkin kalau Anda punya PBN, prepaid blog network, bisa menggunakan ini juga, atau mungkin bisa menggunakan backlink private, backlink personal juga bisa. Demikian kiranya tutorial sederhana yang bisa saya persembahkan pada kesempatan kali ini, semoga berguna dan semoga menambah kreativitas Anda dalam mencari dolar, dalam cari rezeki di internet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.